Salam satu jiwa. Arema. Kota Malang. Berjaya. Kota Wijaya. Wali kotanya. Jika terpilih menjadi wali kota Malang, saya akan membuka 100.000 lowongan pekerjaan baru, menaikkan pendapatan asli daerah, menambah jumlah penerima BLT, serta meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Jadi Bapak Ibu, jangan ragu untuk memilih saya. Kira-kira tenanan tak kok polosan ini? Langge Pak Sami, kalau punya saya kayaknya pakai cerita cukai bekas ini Pak. Paling lo kebetulan. Nge lo ralo rusak. Kalau bisa ini mau ya? Kenapa sih Pak? Iki lo pun rokok sedih barang ya, lo polosan. Oh lah kok iso. Ya apa rokoknya sampai nih Mas? Saya mawon Bu, nonton cerita cukai ini Ki. Ya apa, calon wali kota nih Ki. Calon wali kota kayak ini. Gini ku Bang G Pak, kampanye kok biar kepolosan orang modal gelas sang-sang. Lah ya itu, kok bisa palsu ini? Bang G Pak, ojo ngaku-ngaku Arema, isin aku. Tenang, Bapak Ibu, tenang nggih. Tenang. Saya tidak mungkin memberikan barang palsu pada panjenengan. Pasti ada kesalahan teknis. Saya sudah memastikan yang terbaik untuk diberikan pada Bapak dan Ibu. Buktinya lo udah di depan mata, masih ngelak ta? Dasar politisi. Hei. Lho iki lho, Pak. Rokok sing dibagakno polosan. Hei kamu, sini. Gimana ini warga kok nerima rokok polosan? Aku udah kasih dana kamu 2 miliar loh. Dana 2 miliar kok kampanye di Balai RW? Kami memutuskan untuk memberi rokok polosan agar menghemat dana kampanye, Pak. Dana bisa digunakan untuk kepentingan lain. Lagi pula, rasa rokoknya sama kok, Pak. Oh no! Sebentar, Pak. Saya ini mahasiswa Fakultas Hukum. Sepengetahuan saya, pengedar rokok polosan itu bisa dikenakan sanksi pidana. Pidana penjara 1 hingga 5 tahun dan atau denda 2 kali hingga 10 kali biaya cukai yang seharusnya dibayar. Duh! Tim sesi bapak palsu itu pak, kerja demi kesuksesan sendiri. Lihat aja gayanya, di rokok polosan, dia dapat untung banyak itu. Oh no! Kon lancen lanang, tuku rokok yang selegal pak. Kita cukai sing asli ku, kok ingin lho pak. Pak, hati-hati kalau buka, jangan sampai pita cukainya robek. Kan lumayan bisa dijual lagi. Loh, yang males robek lah yang betul itu. Gini loh. Gini, Pak.
dana bagi hasil cukai hasil tembakau itu digunakan untuk pembangunan daerah, untuk kesejahteraan masyarakat dan bantuan sosial, untuk peningkatan layanan kesehatan, termasuk di bidang penegakan hukum. Panjenengan mau nyalonin wali kota ya kudu paham ini toh Pak. Wis ayo sebatalnya lo niki. Kalian mau kaya tapi produksi rokok polosan? Jangan ya Kia, jangan. Kalian pingin hemat dengan beli rokok ilegal tanpa pita cukai? Jangan ya Kia, jangan. Sampean cepi badhe akeh tekan dodol dan rokok palsu. Jangan ya Kia, jangan. Kalian menemukan rokok ilegal di pasaran? Jangan. Laporkan ke kantor Bea Cukai terdekat atau melalui call center Bravo Bea Cukai 1500 225.